Teman-teman media yang saya hormati, selamat pagi dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada briefing pagi hari ini, saya didampingi oleh tim yang cukup lengkap, yaitu Jubir Kementerian Luar Negeri, Pak Teuku Faizazah, bersama dengan 4 direktur, yaitu masing-masing Direktur Perlindungan WNI dan PHI, Pak Yuda Nugraha, kemudian Kepala BDSP, Pak Ahmad Rizal Purnama, kemudian Pak Direktur Afrika sebagai anggota dari Tim Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Pak Tumpal, dan juga Direktur GIPS, Ibu Grata, mengingat ada kaitannya dengan Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB selama bulan Agustus ini. Teman-teman, dalam briefing hari ini, saya ingin menyampaikan 6 isu utama. Yang pertama adalah mengenai hari lahir ASEAN. Yang kedua, Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga adalah perkembangan situasi di Port of Beirut, Lebanon. Yang keempat, hasil pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Kolombia. Kelima, mengenai pembicaraan telepon saya dengan beberapa Menteri Luar Negeri, yaitu Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pakistan, dan Amerika Serikat. Serta yang terakhir atau yang keenam adalah perkembangan perlindungan WNI di luar negeri. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin masuk ke isu yang pertama, yaitu ulang tahun ASEAN. Besok, yaitu tanggal 8 Agustus, ASEAN akan memperingati hari jadinya yang ke-53. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat hari jadi ASEAN. Banyak hal yang telah dicapai ASEAN selama 53 tahun ini. ASEAN telah dapat berperan sebagai lokomotif dan memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Perdamaian dan stabilitas inilah yang membawa pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara lebih baik dari rata-rata pertumbuhan dunia, terutama sebelum pandemi. ASEAN juga terus memainkan peran sentralnya di dalam membangun kerjasama Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Kedepan, tantangan yang akan dihadapi oleh ASEAN akan semakin berat. Di tengah terjadinya rivalitas negara-negara besar, di tengah upaya untuk mengelola pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya di kawasan. Tentunya semua tantangan tersebut akan lebih mudah dikelola apabila ASEAN dapat terus mempertahankan persatuannya dan dapat mempertahankan kawasan Asia Tenggara terus menjadi kawasan yang damai dan stabil. Oleh karena itu, di tengah situasi yang penuh tantangan, ini, bagi Indonesia sangat penting bagi ASEAN untuk terus menjalankan apa yang telah ditekadkan dalam deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOFAN yang lahir di tahun 71. Selain itu, bagi Indonesia, Treaty of Amity and Cooperation atau TEC menjadi lebih penting artinya dan penting untuk terus dihormati oleh semua negara pihak. Sebagaimana diketahui bahwa TEC ini telah diaksesi oleh 40 negara
termasuk Amerika Serikat, RRT, India, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain. Teman-teman yang saya hormati, masuk ke isu yang kedua, yaitu presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Tadi malam, sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Agustus 2020, saya telah memimpin sidang Dewan Keamanan secara virtual yang membahas keterkaitan antara penanggulangan terorisme dan kejahatan terorganisir. Pertemuan terbuka ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif UN Office of Drugs and Crime atau UNODC, kemudian dihadiri juga oleh Under Secretary General UN Office of Counterterrorism atau UNOTC dan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Secara khusus tadi malam, USG UNOTC menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia atas berbagai upaya menanggulangi terorisme. Praktek selama pandemi, negara-negara yang bukan anggota Dewan Keamanan PBB dan organisasi internasional yang berpartisipasi dalam open debate menyampaikan statementnya secara tertulis. Teman-teman yang saya hormati, keterkaitan antara kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir merupakan sebuah fenomena baru dan sangat berbahaya dan menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, khususnya di masa pandemi. Dalam pernyataan nasional, Indonesia menekankan bahwa perang terhadap pandemi tidak boleh menyurutkan upaya kita di dalam mengatasi ancaman terorisme. Hal ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2532 terkait COVID-19 yang menyerukan gencatan senjata selama pandemi kecuali untuk memerangi terorisme. Kita tidak ingin melihat bahwa pandemi justru memberikan kondisi kondusif bagi terorisme untuk memperkuat diri. Untuk mengantisipasi ancaman yang lebih besar dari keterkaitan atau nexus antara terorisme dan kejahatan terorganisir, Indonesia menyampaikan tiga hal penting, yaitu pertama, pentingnya menyesuaikan kebijakan dalam menangani keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir yang selama ini diambil. Jadi intinya, kebijakan di dalam menangani keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir perlu disesuaikan. Mengingat upaya yang dilakukan selama ini berjalan sendiri-sendiri dalam mengatasi kebijakan terorisme dan kejahatan terorganisir, sehingga harus diubah. Sinergi antara aparat penegak hukum juga harus dilakukan. Hal kedua yang disampaikan Indonesia dalam National Statement adalah memperkuat infrastruktur hukum dan institusi di dalam mengatasi nexus atau keterkaitan antara kedua kejahatan tersebut. Instrumen hukum internasional terkait dua kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir harus dicerminkan dalam hukum nasional negara. Hal ini akan memperkuat kapasitas hukum nasional di dalam mengatasi keterkaitan tersebut. Selain itu, kapasitas penegak hukum dalam mengatasi fenomena keterkaitan ini
juga harus ditingkatkan. Saya memberikan contoh yaitu GCLEC. Selama ini GCLEC telah aktif membangun kapasitas penegak hukum bagi lebih dari 100 negara di bidang penanggulangan terorisme dan kejahatan terorganisir. Kedepan, kita akan pastikan bahwa isu keterkaitan antara terorisme dengan kejahatan terorganisir akan menjadi bagian dari program GCLEC. Yang ketiga, teman-teman, yaitu memperkuat mekanisme kawasan dalam merespon fenomena keterkaitan ini. ASEAN misalnya memiliki platform dalam membahas dua kejahatan ini sekaligus, dan ini dapat menjadi contoh bagi organisasi kawasan lainnya. Selain itu, sinergi antara organisasi kawasan dan organisasi internasional menjadi sebuah keniscayaan di dalam mengatasi keterkaitan dua kejahatan ini. Dan ini dapat dilakukan melalui antara lain tukar-menukar informasi, kemudian praktek terbaik atau best practices, khususnya sekali lagi terkait dengan dua kejahatan ini dengan mempertimbangkan kekhususan setiap kawasan. Negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan apresiasi terhadap pertemuan virtual ini yang memberikan perhatian di dalam mengatasi keterkaitan dua kejahatan ini, khususnya pada saat pandemi. Teman-teman media yang saya hormati, isu ketiga yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan ledakan di Port of Beirut, Lebanon. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 4 Agustus 2020 yang lalu, telah terjadi ledakan di Port of Beirut, Lebanon yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan ribuan luka-luka. Satu warga negara Indonesia dengan inisial NNA mengalami luka ringan akibat ledakan tersebut, yang bersangkutan telah mendapatkan pengobatan dan saat ini kondisinya stabil. Staf KBRI Beirut telah mengunjungi beliau di rumahnya dan akan terus melakukan pendampingan kepada WNI tersebut selama proses pemulihan. Untuk membantu meringankan beban WNI di Beirut pasca ledakan dan juga dalam menghadapi pandemi COVID-19, KBRI Beirut akan terus melanjutkan pemberian bantuan logistik. Hingga saat ini, KBRI Beirut telah memberikan bantuan logistik sebanyak 2 kali bagi 160 WNI kelompok rentan. Utamanya adalah saudara-saudara kita pekerja migran. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa terdapat kurang lebih 1.447 WNI di Lebanon yang terdiri dari 1.234 anggota kontingen Garuda pada UNIFIL dan 213 WNI sipil termasuk para mahasiswa. KBRI Beirut berkoordinasi dengan otoritas tempat dan terus berkomunikasi dengan para WNI tersebut untuk terus melakukan pemantauan kondisi mereka pasca kejadian ini. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan simpati dan bela sungkawa kepada masyarakat dan pemerintah Lebanon. Hal ini juga telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saya juga telah melakukan percakapan per telepon dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Lebanon untuk menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam. Indonesia menyampaikan solidaritasnya
dengan masyarakat Lebanon dalam menghadapi masa sulit ini. Dan pasukan kontingen Garuda di bawah UNIFIL juga telah membantu proses evakuasi korban segera setelah ledakan terjadi. Teman-teman media yang saya hormati, masuk ke isu keempat yaitu pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Kolombia. Dua hari yang lalu secara virtual, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kolombia. Pertemuan ini bertepatan dengan perayaan 40 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kolombia. Di dalam pertemuan tersebut, saya menekankan 4 hal utama untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Kolombia. Yaitu pertama, penguatan mekanisme kerjasama bilateral. Mekanisme bilateral adalah forum strategis untuk mereview kerjasama yang ada dan menjajaki berbagai peluang baru, termasuk mempersiapkan rencana kunjungan Presiden Kolombia ke Indonesia yang sampai saat ini masih direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2021. Yang kedua, penguatan kemitraan ekonomi kedua negara. Berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi, baik perdagangan, investasi, pariwisata, harus terus didorong. Oleh karena itu, saat ini Indonesia dan Kolombia telah memulai feasibility study terkait preferential trade agreement antara kedua negara. Jadi, sekali lagi, feasibility study mulai dilakukan untuk atau dalam rangka pembuatan atau dalam rangka penjajakan pembuatan preferential trade agreement antara kedua negara. Selain itu, interaksi antara pebisnis kedua negara harus diperkuat, termasuk pendirian Indonesia Latin America Chambers of Commerce. Sebagai catatan, tahun lalu Kimia Farma dan Infer 3 SAS telah menandatangani kesepakatan untuk memasarkan produk farmasi Indonesia di Kolombia dan negara-negara aliansi Pasifik. Hal ketiga yang dibahas di dalam pertemuan adalah memperkuat kerjasama di masing-masing organisasi kawasan melalui ASEAN dan Pacific Alliance Cooperation. Kemitraan Kolombia di ASEAN dan kemitraan Indonesia di Pacific Alliance. Jadi selain antara organisasi, kita juga bahas kemitraan Kolombia di ASEAN dan sebaliknya kemitraan Indonesia di Pacific Alliance. Indonesia terus mengajak Kolombia untuk meningkatkan peranannya di kawasan Asia Tenggara melalui mekanisme ASEAN, dan Indonesia menyambut baik rencana aksesi Kolombia terhadap Treaty of Amity and Cooperation atau TEC untuk mendukung stabilitas dan perdamaian di kawasan. Keempat, dalam konteks multilateral, dalam presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus ini, Indonesia akan terus berkomitmen mendukung pemeliharaan perdamaian melalui implementasi dari kesepakatan perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC, F-A-R-C, atau The Revolutionary Armed Forces of Colombia. Pada pertemuan virtual ini, teman-teman, saya dan Menteri Luar Negeri Kolombia telah menandatangani 2 kesepakatan, yaitu kesepakatan pembebasan visa
bagi pemegang paspor biasa. Dan sebagai catatan, dapat saya sampaikan bahwa pemberlakuan MOU ini akan mengikuti aturan selama pandemi. MOU yang kedua adalah MOU untuk membangun platform konsultasi bilateral antar Kementerian Luar Negeri kedua negara. Teman-teman yang saya hormati, masuk ke isu kelima yaitu pembicaraan telepon saya dengan beberapa kolega Menteri Luar Negeri. Dalam seminggu terakhir ini, saya telah melakukan beberapa komunikasi telepon, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Pakistan, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam pembicaraan saya dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, kita saling mengucapkan ucapan Hari Raya Idul Adha tentunya, dan juga membahas pelaksanaan haji. Saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan protokol kesehatan. Di dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, kita juga sepakat untuk terus bekerja sama dengan Arab Saudi di berbagai forum multilateral, khususnya dalam upaya saling dukung dalam pencalonan berbagai organisasi internasional. Sementara itu, teman-teman, saya juga telah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Pakistan, Syah Mahmud Qureshi. Kita membahas mengenai perkembangan terkini di Jammu Kashmir. Saya menyampaikan bahwa sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia mencatat permintaan Pakistan agar Dewan Keamanan PBB membahas perkembangan terkini di Jammu Kashmir. Di dalam pembicaraan per telepon tersebut, saya juga menegaskan posisi Indonesia untuk selalu imparsial dalam pembahasan isu Jammu Kashmir. India dan Pakistan adalah dua sahabat Indonesia. Di tengah pandemi ini, saya juga menyampaikan agar kedua pihak, yaitu Pakistan dan India, untuk mengatasi dan menangani penyebaran COVID-19 di Jammu Kashmir dan mengedepankan dialog dan negosiasi untuk penyelesaian konflik secara damai dan memberikan perhatian dan prioritas untuk menjaga keselamatan manusia terlepas dari latar belakangnya. Selain itu, pada tanggal 3 Agustus, saya juga melakukan percakapan per telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michael Pompeo. Saya mengangkat dua isu utama, yaitu mengenai kerjasama kesehatan termasuk kerjasama vaksin dan penguatan kerjasama investasi perdagangan kedua negara. Selain itu, kami juga membahas perkembangan di kawasan, khususnya perkembangan di Afghanistan dan di Laut Cina Selatan. Terkait dengan proses perdamaian di Afghanistan, kita membahas upaya bersama untuk mendorong intra-Afghan negotiation yang menjadi proses penting di dalam penyelesaian konflik di Afghanistan melalui Afghan own process. Indonesia menyampaikan kembali komitmennya untuk terus berkontribusi dalam proses perdamaian dan membangun perdamaian yang lestari di Afghanistan. Terkait perkembangan di Laut Cina Selatan, saya menekankan kembali bahwa Indonesia ingin terus menjaga agar Laut Cina Selatan
sebagai laut yang stabil dan damai. Untuk itu, Indonesia selalu menekankan pentingnya semua pihak untuk menghormati hukum internasional, hukum yang telah menjadi kesepakatan internasional, termasuk UNCLOS 1982. Secara khusus, saya tegaskan bahwa konflik terbuka dimanapun, termasuk di Laut Cina Selatan, tidak akan menguntungkan pihak manapun. Teman-teman yang saya hormati, isu ke-6 dan juga sekaligus isu terakhir adalah mengenai perlindungan warga negara kita di luar negeri, khususnya WNI Jamaah Tabligh di India. Dari total 751 WNI Jamaah Tabligh kita di India, dapat saya sampaikan bahwa 50 orang diantaranya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah melalui perwakilan Indonesia di India terus mengupayakan pemulangan 701 WNI jamaah tabligh lainnya. Menurut perkembangan terakhir yang saya terima, beberapa hal yang dapat saya sampaikan antara lain bahwa 431 WNI jamaah tabligh yang mengajukan plea bargain telah mendapatkan putusan pengadilan berupa denda yang berkisar antara Rp5.000 sampai Rp10.000. 5 WNI jamaah tabligh mengajukan not plead guilty, sehingga proses sidang akan terus dilanjutkan. Dalam hal ini, KBRI akan terus memberikan pendampingan hukum. Sementara itu, 286 WNI jamaah tabligh yang berada di luar kawasan New Delhi masih dalam proses hukum. Bagi 431 WNI jamaah tabligh yang telah mendapat putusan pengadilan dan telah menyelesaikan pembayaran denda, perwakilan akan terus memberikan pendampingan pengurusan clearance Kementerian Luar Negeri India, mohon maaf, saya ulangi, perwakilan akan terus memberikan pendampingan pengurusan clearance dari Kementerian Luar Negeri India dan exit permit keimigrasian sebagai prasyarat kepulangan ke tanah air. Jadi teman-teman media yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam press briefing yang kita lakukan secara virtual kali ini. Mudah-mudahan penekanan-penekanan yang saya berikan ini cukup jelas dan dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan Dubes Faizasa dan teman-teman yang lain untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah diberikan oleh teman-teman. Sebagai penutup, seperti biasa teman-teman, stay healthy, stay strong, and stay united. Terima kasih. Pak Faiza, silakan. Terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri atas telah berbagi pada pagi hari ini beberapa hal pokok terkait politik luar negeri dan beberapa kegiatan kunci yang Ibu Menteri lakukan dalam beberapa hari terakhir. Tentunya teman-teman media dapat mendapat masukan dari tangan pertama atas hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dan pahami bersama secara utuh. Teman-teman sekalian, kita sudah mendapat beberapa klaster pertanyaan dan dari pertanyaan yang kami terima, ada sekumpulan pertanyaan terkait dengan aspek pelindungan warga negara Indonesia. Dan untuk itu, saya seperti biasanya mengundang Pak
Yuda untuk memberikan tanggapannya. Ada 5 kumpulan pertanyaan. Saya persilakan Pak Yuda. Terima kasih Bapak Duta Besar Pak Faizaza, yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri, teman-teman media semua, salam sehat. Semoga teman-teman dalam keadaan kondisi yang baik. Izinkan kami mencoba merespon beberapa pertanyaan terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang pertama terkait dengan update kasus WNI yang menjadi buruan Polri di Amerika Serikat dan bagaimana perkembangannya saat ini. Dapat kami sampaikan bahwa benar, terdapat 2 warga negara Indonesia dengan inisial IP dan NSG yang telah ditangkap oleh otoritas Amerika Serikat berdasarkan red notice dan juga pelanggaran keimigrasian. Saat ini kementerian lembaga terkait beserta perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat sedang berkoordinasi dengan otoritas tempat menangani penanganan kasus ini. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai kasus penangkapan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, tepatnya yang ada di Langkawi. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Tribun mengenai update kasus 5 WNI yang ditangkap di Langkawi karena penyeludupan ganja. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, KJRI Penang telah menerima 2 surat dari APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Malaysian Coast Guard, mengenai adanya penangkapan 2 kapal kayu tidak bermotor pada tanggal 25 Juli 2020 di perairan Langkawi. Dari 2 kapal tersebut, masing-masing terdapat 3 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Indonesia, sehingga total ada 5 warga negara Indonesia yang ditahan. Di dalam 2 kapal tersebut, terdapat total 230 kg ganja. Dan 5 warga negara kita tersebut didakwa melakukan pelanggaran Section 39B Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Pada hari yang sama, 27 Juli, KJRI Penang segera mengirimkan surat kepada APMM untuk meminta akses ke konsuleran agar dapat bertemu dengan 5 warga negara kita tersebut. Berdasarkan informasi yang kami terima, APMM saat ini sedang menjalankan tes PCR bagi 5 warga negara kita tersebut, dan setelah seluruh protokol kesehatan telah dijalani, maka kita harapkan akses konsuleran dapat segera dilakukan oleh teman-teman KJRI Penang. Mengingat kasus ini terkait dengan pelanggaran Section 39B Akta Dadah Berbahaya yang ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman mati, maka sesuai dengan prosedur kami, Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan RI di Malaysia akan melakukan pendampingan kepada warga negara kita tersebut dengan menggunakan retainer lawyer yang sudah ada. Lalu pertanyaan selanjutnya terkait dengan kapal Rong Dayam yang ada di Fiji. Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan KBR kita yang ada di Suva dan juga telah berkomunikasi dengan manning agency yang memberangkatkan para kapal tersebut untuk menindaklanjuti informasi awal yang kami terima. Saat ini terdapat 6 awak kapal kita yang bekerja di kapal Rong Dayam dengan permasalahan antara lain permasalahan gaji, uang saku, dan juga kondisi lockdown yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Fiji. Terkait permasalahan gaji, KBRI Suva dan agensi yang ada di Suva serta manning agency yang ada di Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan para ABK kita. Dapat kami informasikan juga saat ini pemerintah Fiji menerapkan larangan bagi para ABK-ABK yang ada di Fiji untuk turun ke kapal karena kebijakan untuk melakukan pencegahan COVID. Dalam kondisi ini, perwakilan kita yang ada di Fiji dan juga bekerjasama dengan agensi yang ada di sana sedang berupaya agar para ABK kita dapat turun di Fiji, terutama bagi pekerja ABK kita yang tidak ingin melanjutkan bekerja di kapal tersebut untuk dapat turun ke Fiji dan kemudian kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada dan juga ketersediaan penerbangan.
Selanjutnya, pertanyaan dari Suara Pembaharuan, Tribun, dan juga Bisnis Indonesia mengenai pelindungan WNI yang ada di Beirut tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri secara lengkap. Kami melanjutkan kepada pertanyaan yang terakhir dari Suara Pembaharuan mengenai tambahan kasus infeksi COVID yang ada di Uzbek dan juga Timor Leste. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan data terakhir yang kami terima pada siang hari ini, terdapat 11 warga negara Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19 yang berada di Uzbekistan. Keseluruhannya menjalani karantina mandiri karena mengalami simptom. Sedangkan di Timor Leste terdapat 1 warga negara Indonesia yang terinfeksi positif COVID-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi klinik Veracruz. Saya rasa kami sudah menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan isu-isu pelindungan WNI. Kami kembalikan kepada Pak Dubes Faizaz. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yuda. Pak Yuda tampak lelah ya. Mungkin sepanjang hari kemarin melayani inquiries terkait pelindungan warga. Jadi kita sangat-sangat maklumi bahwa Pak Yuda termasuk orang Kemlu yang all around 24 jam untuk merespon berbagai hal pelindungan warga di berbagai belahan dunia yang memang terkadang ada perbedaan waktu yang sangat jauh. Teman-teman sekalian, kami ada menerima banyak pertanyaan terkait vaksin pada press briefing kali ini. Walaupun di antara kami sudah ada Pak Tumpal yang selama ini kita lihat sebagai pakar vaksin di Kemlu, namun yang bersangkutan meminta kami untuk merespon pertanyaan tersebut ya. Ada pertanyaan pertama terkait vaksin. Sebelumnya Pak Erick Thohir memastikan kalau Bio Farma bisa memproduksi 250 juta dosis vaksin COVID-19 pada akhir tahun. Seperti apakah perkembangan uji klinis tahap ketiga? Apakah sudah yakin sehingga bisa memastikan peningkatan kapasitas? Bio Farma menjalin komunikasi yang intensif dalam merealisasi kerjasama pengembangan vaksin COVID-19. Dan bulan ini telah dibahas rencana pengiriman vaksin pasca selesainya uji klinis ketiga yang akan diformulasi di Indonesia pada kuartal pertama 2021. Pada minggu ketiga dan keempat Juli yang lalu telah didatangkan tim tenaga ahli dari Italia untuk penyelesaian fasilitas Integrated Filing Line. Tim ini telah melakukan tahap awal inspeksi kualifikasi alat untuk pengembangan manufaktur produksi vaksin. Selanjutnya masih diperlukan tahapan inspeksi kualifikasi alat lanjutan oleh tenaga ahli tersebut sehingga fasilitas integrated filing line menghasilkan tambahan kapasitas 150 juta dosis per tahun atau total kapasitas 250 juta dosis per tahun untuk kapasitas awal 100 juta dosis per tahun. Mengenai pengembangan uji klinis tahap 3, kita sama-sama mengikuti bahwa rencana penyuntikan dan proses penyuntikan awal telah dilakukan di Bandung dalam beberapa hari. Pertanyaan selanjutnya, selain dengan Sinovac, Genexin, dan JP, dengan negara mana lagi Indonesia coba jajaki kerjasama pengembangan vaksin maksudnya? Saat ini Kimia Farma telah berkomunikasi dengan G42 untuk melakukan kerjasama pengadaan vaksin COVID-19. Draft MOU tengah menunggu finalisasi dan diharapkan dapat ditandatangani pada minggu kedua Agustus 2020. Indonesia akan berpartisipasi dalam uji klinis tahap ketiga di UAE melalui pengiriman expert atau reviewer. Pertanyaan selanjutnya terkait vaksin juga dari Manichi Simbun. Adakah rencana untuk menjajaki kerjasama dengan Moderna dari US serta vaksin yang dikembangkan oleh Cambridge dari Inggris? Mengingat kandidat vaksin ini juga sudah memasuki atau mencapai fase ketiga uji klinis. Sebenarnya dalam kita mengembangkan kerjasama vaksin, tentunya mempertimbangkan juga faktor advancement atau tahapan pengembangan vaksin. Penjajakan kerjasama dengan mitra internasional juga dilakukan atas dasar pertimbangan kemampuan produksi dan pengembangan di Indonesia. Kita meyakini kita memiliki kapasitas. Untuk saat ini Indonesia sudah memiliki kapabilitas pengembangan dan produksi vaksin yang menggunakan platform protein subunit
dan inaktivasi virus. Sebagaimana diketahui, pengembangan kandidat vaksin dari Moderna maupun Oxford AstraZeneca telah mendapatkan pendanaan dari CEPI. Sebagai tindak lanjut dari maksudnya Bio Farma sebagai salah satu shortlist vaksin manufacturer CEPI, Bio Farma akan mendiskusikan details dan tindak lanjut peluang kerjasama dengan CEPI yang juga melibatkan berbagai perusahaan di bawah funding CEPI, termasuk Moderna dan Oxford AstraZeneca. Pertanyaan terakhir terkait vaksin, bagaimana perkembangan diplomasi vaksin khususnya untuk pendekatan ke CEPI? Sebenarnya tadi sudah ada beberapa hal yang disinggung terkait CEPI, namun hal yang bisa juga ditambahkan adalah Bio Farma saat ini telah masuk sebagai salah satu shortlist potensial vaksin manufacturer for the COVID vaccine yang dibiayai oleh CEPI. Hal ini sebenarnya sudah juga disinggung oleh Ibu Melu minggu lalu. CEPI akan berkomunikasi langsung dengan Bio Farma terkait diskusi lebih lanjut mengenai peluang dan detail kerjasama konkret terkait produksi vaksin CEPI. Bahkan terdapat rencana kunjungan CEPI untuk melihat fasilitas produksi Bio Farma di Indonesia. Mungkin tambah sedikit lagi, akan dilakukan kunjungan due diligence visit CEPI ke Bio Farma yang kita rancang di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan bisa diproses dan difasilitasi sekalipun kita dihadapkan pada tantangan COVID saat sekarang. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan yang saya akan refer kepada Ibu Grata sebagai Direktur KIPS terkait TikTok ya. Sebagai pemakai TikTok juga, Ibu Grata, silakan. Terima kasih Pak Dubes Faisasyah, teman-teman media. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nikkei mengenai beberapa negara telah mengambil langkah untuk menutup akses aplikasi sosial media TikTok terkait isu cyber security. Apakah Indonesia untuk mempertimbangkan melakukan hal yang sama? Bapak Ibu sekalian, Indonesia tentu saja mengikuti secara seksama berbagai kebijakan negara lain terkait penutupan aplikasi TikTok dengan alasan keamanan. Namun demikian, tentu saja Indonesia tidak akan serta-merta melakukan tindakan serupa hanya karena negara-negara lain melakukan. Kami akan, sebagai pemerintah, akan terus mendorong agar penyelenggara sistem elektronik dan aplikasi sosial media yang beroperasi di Indonesia terus menaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan terkait di tanah air. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan dan meminta komitmen kerjasama penyelenggaraan aplikasi sosial media dalam hal keamanan konten dan penggunaan data di Indonesia. Dan secara umum, selama tidak terbukti adanya pelanggaran hukum perundang-undangan di Indonesia, aplikasi sosial media tetap dapat beroperasi di Indonesia. Mungkin sekian saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Grata atas jawabannya. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan lain terkait Jammu Kashmir, namun sudah dijawab oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Esensinya sama, jadi kita tidak akan mengulangi. Ada dua pertanyaan terkait hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat dari Asahi Shimbun. Pertama, apakah Kemlu sudah menerima laporan tentang calon mahasiswa Indonesia yang terdampak penundaan penerbitan visa? Apakah dengan penundaan penerbitan visa ini artinya calon mahasiswa akan menunda keberangkatan? Jika benar, ada berapa calon mahasiswa yang terdampak, terkhusus di Amerika Serikat? Apakah kebijakan Trump mempengaruhi kerjasama pendidikan? Perwakilan Amerika Serikat di seluruh dunia, termasuk di Jakarta, sebenarnya telah menutup pelayanan pengajuan visa non-imigran ke Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19. Dan hingga saat ini belum ada informasi mengenai kapan layanan visa tersebut akan kembali dibuka. Setidaknya pada tanggal 24 Juli 2020, US Immigration and Customs Enforcement juga menyatakan mahasiswa internasional yang baru akan memulai tahun ajaran pada musim gugur 2020 tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Amerika Serikat apabila universitas yang dituju tidak memiliki kelas sit-in dan pelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, calon mahasiswa disarankan untuk menghubungi kampus masing-masing untuk mengkonfirmasi metode pembelajaran yang akan digunakan pada tahun ajaran baru.
saya rasa informasi adalah satu informasi yang terbuka, dan calon mahasiswa Indonesia yang ingin atau berstudi di Amerika Serikat ada baiknya juga mengikuti informasi tersebut. Saat ini kurang lebih terdapat 8.000 pelajar Indonesia sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Sejauh ini dari pantauan perwakilan kita di Amerika Serikat, mereka dalam kondisi baik, sehat, dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya dari Asia Simbun terkait dengan kerjasama pendidikan Indonesia Amerika Serikat. Dalam tataran hubungan bilateral kedua negara, kerjasama pendidikan adalah sesuatu yang juga diberikan perhatian dan didorong untuk terus ditingkatkan. Saat ini sedang disusun satu perjanjian kerjasama pendidikan yang mencakup kerjasama yang luas dan komprehensif. Dan diharapkan rancangan perjanjian ini dapat segera difinalisasi dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rekan-rekan sekalian, sejauh pertanyaan terkait kerjasama bilateral, ada satu perkembangan terkait kiprah yang dilakukan tim percepatan pemulihan ekonomi Indonesia di Kemlu yang ada baiknya juga kami informasikan dalam kesempatan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri telah menerima Bapak Doni Soferian, CEO CDS Asia Properties dalam pertemuan kemarin di Kemlu. Dalam pertemuan tersebut kita mencatat satu perkembangan positif terkait rencana CDS Asia Properties untuk melakukan relokasi investasi di Indonesia. Dan untuk itu Kementerian Luar Negeri dalam hal ini telah juga memfasilitasi proses mulai dari pendampingan sejak dari Amerika Serikat. Perwakilan kita dari KJRI LA juga mendampingi CEO perusahaan tersebut, dan dalam waktu dekat tim percepatan pemulihan ekonomi Kemlu juga akan mendampingi saat mereka meninjau lapangan untuk prospek melakukan investasi di wilayah Pulau Jawa ini. Dengan demikian teman-teman sekalian, apa yang didorong oleh Menteri Luar Negeri agar pejabat diplomat Indonesia bersikap proaktif menangkap berbagai kesempatan yang ada guna membantu memulihkan ekonomi terus berjalan dari mulai hulu hingga ke hilir, dari mulai penjajakan di Amerika Serikat, memastikan minat dan kapasitas untuk melakukan investasi di tanah air, dan selanjutnya pendampingan, dan itu akan dilakukan oleh tim di Jakarta saat rombongan akan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat. Teman-teman sekalian, itu adalah berbagai informasi yang dapat kami berbagi. Selanjutnya ada 3 pertanyaan dari Sydney Morning Herald dalam bahasa Inggris. Kita coba bacakan saja. Per August 3, Indonesia has reported about 111,000 coronavirus cases. What do you believe the total number of infections to be in Indonesia, including asymptomatic cases? Epidemiologist Pandu Riono and Diki Budiman think Indonesia probably has 1 million cases of coronavirus now, including asymptomatic cases. What is the Indonesian government estimate of cases? Is it 1 million? Is it more? Is it less? Is it just the official figure of about the number that's been reported? Also, if Indonesia is hopeful that the herd immunity will eventually be achieved, and if so, how many people would need to get the virus? Would it be 200 million people? Is that a strategy, or is it a strategy to keep cases as low as possible until a vaccine is found? First and foremost, I think this question should be posted to the task force and the government spokesperson in charge on the COVID-19, Professor Wiku. But on our reading, I think we are all bemused by the fact that a reputable news outlet posed a rather speculative questions based on unfounded assumptions. So we believe it is not helpful to speculate about the situation in Indonesia, as no country is the same. Each country has their own characteristic and challenges in dealing with the COVID-19. So we cannot really set aside a standard
that applicable to every country with different set of situation and condition. Therefore, it is not helpful to speculate in general about the coronavirus. For sure that Indonesian government is working hard to mitigate the effects of the virus, and at the same time we maintaining the livelihood of all people. And again, I think we are very much uncertain with the tone the question is constructed, as it is based on a rather speculative assessment and an assumption developed by the supposedly reporter to frame such a situation in Indonesia as if that is found based on reality. Jadi teman-teman, itu kurang lebihnya yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini. Saya tidak tahu apakah ada pertanyaan lanjutan. Baik, tidak ada. Terima kasih Pak Sugiri atas informasinya. Rekan-rekan sekalian, teman media, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini dalam kesempatan press briefing. Kita tentunya bergembira bahwa Ibu Menteri Luar Negeri telah menyempatkan bersama-sama kita di pagi hari ini di tengah berbagai kesibukan beliau. Saya mengikuti bahwa kemarin adalah hari yang sangat sibuk bagi Ibu Menteri Luar Negeri dari pagi hari, siang hari mengikuti diskusi mengenai diplomasi dan multilateralism bersama Jakarta Post, dan hingga di malam harinya saat memimpin persidangan presidensi dan keamanan PBB. WA terakhir saya terima kemarin hampir jam 12 malam. Jadi bisa kita bayangkan di tengah ketatnya program beliau dan berbagai kesibukan yang ada, pagi hari tadi beliau masih menyempatkan untuk bersama-sama kita berbagi hal-hal penting yang terkait diplomasi Indonesia dalam kurun waktu satu minggu ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang ikut hadir pada pagi hari ini, Pak Rizal, Pak Tumpang, Bu Krata, dan Pak Yuda, atas kontribusinya dalam merespon berbagai pertanyaan yang diangkat oleh teman-teman sekalian. Sampai jumpa minggu depan, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan dapat menjalankan tugas kita masing-masing dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.